Sama seperti pasangan Lesti Kejora dengan Rizky Billar, Choky Sitohang ternyata juga ikut terseret dalam kasus penipuan berkedok investasi DNA Pro. Akan tetapi, Choky Sitohang menegaskan tidak mendapatkan uang dari DNA Pro secara cuma-cuma seperti Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kalau dimintai untuk mengembalikan uang dari hasil profesionalitas kami, nanti dulu, kata Choky Sitohang. Menurut suami Melissa Aryani ini, uang yang diperoleh dari DNA Pro merupakan hasil kerja sama yang legal. Tapi secara logis, saya kerja profesional. Kerjasama antar perusahaan mereka dengan perusahaan saya, pajak sudah timbul, kami menganjar sudah diberikan harganya, sambung Choky Sitohang. Aktor asal Bandung tersebut menambahkan, uang dari kerjasama dengan DNA Pro sudah dialokasikan sebagaimana prosedur perusahaan yang diatur oleh hukum. Uangnya sudah kami pakai, sudah kami bayarkan pajak negara, operasionalnya di kantor sudah keluar, pembagian saham investasi di perusahaan sudah saya lakukan, terus yang mau dikembalikan apa? Ujar Choky lagi. Dengan sejumlah bukti legalitas tersebut, Choky Sitohang menegaskan tidak akan mengembalikan uang dari DNA Pro. Kalau ada rekan-rekan saya yang lain mengembalikan karena alasan moral, itu urusan pribadi mereka karena mungkin saja mereka menerimanya secara sukarela tanpa adanya legalitas yang jelas seperti saya yang punya legalitas, pungkasnya. Perihal itu, sejumlah netizen mendukung Choky Sitohang yang enggan mengembalikan uang dari DNA Pro. Pekerjaan yang dilakukan halal, tulis seorang netizen. Benarlah, masa kerja kagak dibayar, kata netizen lain. Setuju, uangnya dia nggak dikasih cuma-cuma, kayak Lesti sama Reza Arab, ucap netizen yang lain.